9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Salam sejahtera. Saya Azra Razak akan bersama anda kembali dalam siaran TV Sains TV. Pada baru-baru ini, kita digemparkan dengan masalah pencemaran yang berlaku di Pasir Gudang Johor. Akan tetapi, pada hari ini saya akan membuka tirai tentang masalah pencemaran yang berlaku di kawasan Padang Kemuting, iaitu tentang pencemaran masalah pembuangan sampah sarap tidak terancang dan merata-rata. Apa tengok kau ni? Tiga. Daripada yang anda dapat lihat di sekitar dan di belakang saya ini, sekeliling ini banyak sampah yang anda dapat lihat lah. Dia dibuang secara merata-rata yang berpunca daripada sikap masyarakat yang tidak bertanggungjawab yang suka membuang sampah secara sesuka hati. Saya jika hal ini terus berterusan, ia akan mengakibatkan pencemaran udara dan penduduk di sekitar kawasan ini akan mudah terkena penyakit, iaitu penyakit demam denggi yang dibawa oleh nyamuk Aedes. Saya berharap yang berpihak kuasa akan dapat mengambil. Sekian saja daripada saya, Azia Razak, Wakil Sains TV. Sekarang kita kembali semula kepada studio. Sekian, terima kasih.